Terima kasih. Tak terima disebut suaranya jelek, Barbie Kumalasari lempar sepatu dalam sebuah acara. Kasus video ikan asin menjadi petaka bagi Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Fablu Binua. Ya, karena kasus tersebut, mereka bertiga harus mendekam di balik jeruji besi Polda Metro Jaya. Namun, justru hal berbeda dirasakan istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari atau si Ija. Sejak kasus itu pula, dia mendulang berkah. Barbie juga kerap dipanggil ke berbagai acara televisi. Mulai dari talk show di televisi nasional sampai channel YouTube. Lagu baru Barbie yang baru saja ia rekam, yakni Cinta Sejati, juga ikut viral. Walaupun suara Barbie sempat disebut fals. Usai lagunya viral, Barbie pun terus menyanyikan lagu dengan refrain terima kasih itu di mana-mana, termasuk dalam acara di TV swasta yang satu ini, di mana Barbie didapuk untuk menjadi pengupas kerang di acara tersebut. Dalam acara tersebut, ia melaksanakan tugas untuk membantu seorang ibu bernama Ibu Iteng. Namun, untuk menuju ke rumah sang ibu, Barbie harus melalui sebuah gang sempit. Dalam balutan rok bunga-bunga, rompi pink muda, dan juga sepatu wedges, Barbie berjalan bak model di gang sempit itu. Tak lupa, ia juga membawa kipas di tangan. Sembari berjalan, Barbie pun menyanyikan lagu terima kasih dengan lantang. Sementara itu, terlihat para warga yang terdiri atas bapak-bapak duduk di pinggir sebuah rumah. Namun, saat Barbie lewat, salah satunya justru meneriaki dan menyebut suara Barbie jelek. "Suaranya jelek aja sih jadi artis," kata bapak itu. Mendengar itu, Barbie pun langsung kesal dan mengutarakan bahwa suaranya justru viral. Ia pun mengejar para warga tersebut. "Ih banget lo, berjelek ya, gue viral tau. Hayo lo, rasain lo, gue timpuk lo," katanya sambil merempakkan wedges ke arah bapak-bapak itu. Usai sepatu wedgesnya terlempar, Barbie pun berjalan pincang. Lalu ia meminta salah satu warga mengembalikan wedgesnya itu. "Eh, sandal gue balikin sini, enak aja. Sembarangan lo hina-hina gue. Gak tau apa suara gue bagus," katanya lagi. Waduh, sabar mbak ya," kata salah satu warga. "Lalu bagaimana mood kalian guys, setuju dengan suara Barbie yang bagus dan viral? Atau setuju dengan bapak-bapak yang ngatain suara pemeran Ija itu jelek, fals, dan gak enak di kuping?" Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.